でももう投げし。Sekarang aku mau reaksi sama lagu dari recent videonya dia. Aku gak tahu ini judulnya apa. Ini dari tulisan Rusia, aku gak ngerti. Iya, aku gak ngerti. Kita mulai saja, oke? Okay. Aku gak mau pause, sumpah. Tapi aku takut copyright. Aku selama nonton Diana dari penampilan awal sampai sekarang gak pernah aku gak merinding. Pasti selalu merinding. Suaranya tuh gimana ya, kayak membawa kita ke dunia Diana. Miss banget suaranya, gak tahu. Aku mikirnya ya, kalau ada rekor dunia, Diana pantas diberi gelar sebagai penyanyi suara terdalam wanita di dunia. Iya, dia paling dalam. Gak ada yang lebih dalam dari ini. Lanjut. Favorit aku nih.
nangis sih. Gak tahu kata suruh dia. Aku gak tahu kenapa aku terharu, kenapa aku nangis ya. Padahal aku udah janji aku gak akan nangis di depan internet, di depan internet. Aku akan menangis di depan kamera dan disebarkan ke internet. Tapi itu instantly aku meneteskan air mata karena itu note terakhirnya keren banget. Aku sering kali bilang suaranya etnis, dan ketika dia mengeluarkan note kayak gitu, otomatis aku jadi terbayangnya ke alam-alam liar. Diana. Ini lagu favorit aku deh. Ini jadi lagu favorit aku. Gak tahu ini apa judulnya karena dalam bahasa Rusia, tapi aku suka banget ini. Wow, keren. Aku selalu lupa mengomentari penampilan karena aku saking fokus sama suaranya sama penampilannya aku lupa. Cantik banget, elegan banget. Rambutnya nggak dikucir, biasanya dikucir, dia dikriwil-kriwil sekarang. Kemudian dressnya elegan banget, aku suka. Oke deh, jangan lupa like, comment, sama subscribe. Dadah.